Ayo Juju. Iya. Kalau suka dukanya penjaga kos apa Pak Juju? Begini, kalau suka dukanya penjaga kos itu kan sukanya itu tergantung kita, namanya bisa mengayomi dan bisa mendidik anak-anak kos di sini. Soalnya apa? Soalnya biar bagaimana juga kan saya kan istilahnya kan pergantian orang tua mereka-mereka yang ada di sini. Dukanya? Nah, dukanya itu ya kalau misalnya ada keran putus atau apa gitu, jadi kadang-kadang yang punya kosan itu nggak mau tahu. Taunya beres aja. Taunya ya, beres aja. Oh. Tuh. Terus apa kadang-kadang ini merosot, apa gitu bocor. Tuh. Tapi selama ini pada jujur sama yang punya kos itu, maksudnya kasarannya pernah enggak ibaratnya itu dikasih istimewa gitu, maksudnya cindera mata kayak apa-apa kayak gitu. Ya, ya boro-boro cindera mata apa, enggak ada. Tapi ya kita syukurin aja dah. Yang penting namanya anak-anak di sini pada betah begitu. Sehat. Itu pada sehat. Nah, dia belajarnya supaya pada lancar, pada benar. Saya juga sering nasihatin sama mereka-mereka ini, anak-anak gitu. Kalau masukan buat yang penghuni kos apa Pak De? Masukannya aja gitu. Masukan yang penghuni kos? Yang baru masuk gitu? Iya, maksudnya kayak gua, Guntur, terus yang lain kan anggota kan. Iya. Pak De kan ketuanya. Iya. Ketua kan ngasih masukan ke ini, oh jangan rame, apa jangan apa gitu loh. Nah, masalah begitu. Kalau masalah begitu itu kita lihat ini dulu. Nyereksi dulu bagaimana nih anak-anak yang kira-kira enggak mau berisik. Tuh. Tapi kalau umpama kayak Pak Juju begitu, enakan ceweknya yang banyak apa cowoknya banyak Pak Juju? Iya, cewek cowok ya banyaknya enggak apa-apa. Terutama iya harus bisa menjaga masing-masing. Iya. Saya juga di sini kan ngasih nasihat sama yang cewek ya, sama yang cowok ke. Yang cowok kamu jangan nakal. Iya. Tuh. Kayak Guntur yang godain mulu ya. Guntur nih suka godain cewek mulu nih. Iya. Dia bilang pada saya minta maaf ya, saya enggak mau nakal begitu. Iya. Awas kamu kalau nakal, kamu sentil kupingnya. Begitu enggak pade begitu ya, enggak apa. Emang Guntur kadang-kadang suka nakal. Iya. Kadang-kadang suka jelek, tapi kadang-kadang suka ganteng juga. Iya. Tuh Guntur tuh. Tergantung ini. Iya. Jaran goyangnya. Oh gitu. Iya. Nah.